memori indah sisa-sisa liburan seru Raffi Ahmad dan keluarga besarnya saat berlibur di beberapa kota besar di Eropa. Raffi tampil beda dengan kumis dan jambang dibiarkan tumbuh lebat. Di Eropa, Raffi, Gigi, dan bayi ganteng Rafathar benar-benar mendapatkan kebebasan dan menghayati peran sebagai keluarga kecil yang berbahagia. Kini, setiba kembali di tanah air, Raffi kembali tampil klimis dan stylish. Halo, makan dulu dong. Papa mau lihat. Keren ya? Syukur karena biasa tuntutan pekerjaan iklan kan banyak iklannya, jadi kalau iklan pengennya bersih-bersih. Kalau brewok katanya kayak penjahat Itali. Tapi kan katanya brewok tuh kan emang iya brewok, gue juga seneng brewok, merasa kayak orang Itali gitu. Kalau gini kan kayak orang Aring nih biasa. Tapi ya nantilah kalau udah umur 35 nanti di brewok. We can light it up, ya. Penampilan maskulin Raffi Ahmad tak berlangsung lama. Raffi pun kini tengah berjuang keras untuk mendapatkan kembali berat badan idealnya. Momentum pelesiran di Eropa rupanya menjadikan Raffi lupa daratan untuk tetap menjaga pola makan. Walhasil sepulang dari Eropa, berat badan Raffi ternyata bertambah. Kita lagi diet. Karena gue lagi diet dari Eropa, berat badan naik. Jadi gak boleh makan karbohidrat. Dan cuma makan daging-dagingan. Aku jam 6 pagi udah olahraga. Jam 6 olahraga. Jadi jam 6 sampai jam 8 mandi langsung ke dasyat. Makanya sekarang tidurnya harus cepat jam 10. Ya, terserah dia lah. Ya, berdoa aja semoga saya sama. Halo. Gue cantik banget. Dia tetap ganteng. Dia nggak kayak bapak-bapak. Makanya tungguin deh, 1-3 bulan. Kalau ngeliat badan saya keren, pasti kaget. Aku jam 6 pagi udah olahraga. Jam 6, olahraga. Jadi jam 6 sampai jam 8, mandi langsung ke dasyat. Makanya sekarang tidurnya harus cepat jam 10. Tapi ada yang sungguh berbeda dari Raffi sepulang dari Eropa. Biasa tampil di muka publik bersama istri dan anak tercinta, kali ini Raffi terlihat lebih banyak menghabiskan waktu hanya bersama Gigi. Seperti saat keduanya makan siang romantis di salah satu rumah makan tanpa ditemani si buah hati. Raffi dan Gigi pun terlibat kemesraan. Gak pernah kita mah ya, jarang banget. Kita aja lagi pengen banget nonton, lagi pengen banget berduaan. Dia sibuk nih syuting dulu, aku sih di rumah. Balik, ya aku sih syuting dulu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Kan kemarin udah liburan, dua minggu. Nanti cari waktu lagi kita liburan. Oke? Romantis? Hah? Enggak. Ya romantis? Aku romantis enggak? Enggak katanya. Karena aku bertanggung jawab. Romantis itu nomor 10. Kenapa nomor 10 itu? Gak penting lah romantis. Yang paling penting kita laki-laki bertanggung jawab. Panas. Rafathar adalah segalanya bagi Raffi dan Gigi. Tak disertakannya Rafathar saat makan siang bersama, faktanya merupakan bentuk kasih sayang Raffi dan Gigi untuk buah cinta mereka. Rafathar ya gitu, udah gede, udah mau 7 bulan, udah sama bulat pipinya, sama pintar. Rafathar, pulang-pulang ketemu Rafathar, sendi pelukin sama Rafathar. Let's go kita, nyampe di rumah, let's go. Halo. Wah, pemirsa Pose, terima kasih. Hari ini aku harus lanjut lagi mau live buru-buru. Terima kasih ya. Lagi. Thank you semuanya.